Oke teman-teman, kembali lagi channel kita. Bukain dong, pastikan kalian sudah klik like dan subscribe. Kali ini kita mau unboxing nih satu buah masker KN95 mereknya One Care ya. Ini dari ada izin Kemenkesnya ya. Jadi ini kayaknya sebenarnya repacking aja ya teman-teman, karena One Care ini ya modelnya packingnya agak-agak kayak kotak-kotak biasa gitu. Tapi nggak tahu juga ya, ini isinya 10 pieces ya. Terus 3 dimensi masker 3 dimensi. Sebelah sini ada cara penggunaannya ya. Dan ini ada pilihan warnanya hitam dan putih ini. Nah, pilihan 3 warna ya. Abu-abu, hitam dan putih. Di sini kayaknya yang warna putih ya, teman-teman. Kita langsung buka aja ya. Wih, mantap. Ternyata benar teman-teman, ini yang warna putih. Jadi masker KN95 ini masker yang cukup tebal ya, dan dianjurkan lebih bagus juga dibandingkan masker medis biasa. Nah seperti ini teman-teman, KN95 ini ada capnya KN95, 95% dia bisa menyerap. Nih tebal nih bahannya, bagian sini agak-agak kasar gitu, ada titik-titiknya. Dan di bagian dalam ini untuk muka kita nih halus teman-teman, dia halus gini, dan ini kedap gitu, kayak kedap, jadi hanya bisa dilewati udara, debu dan partikel lainnya tidak bisa melewati. Di sini ada talinya 2 karet gitu, karet putih. Dan di sini dalamnya ini ada kawatnya teman-teman, kawat putih. Ini untuk lekukan hidung. Jadi kita bisa menggunakan masker ini untuk menjaga-jaga dari debu, dari kotoran lain. Oke, sekian dulu ya video unboxing masker KN95 dari One Care ini. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe. Kalau kalian ingin beli maskernya, cek di kolom deskripsi kita. Kita sudah sampaikan linknya di sana. Oke, sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa di video kita berikutnya.